rukun cinta satu sama lain. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan mau.
Yesus, tiba saatnya untuk kami belajar firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus menolong kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Hana. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 22 ayat 47 sampai 52. Sudah dikirim ya oleh kakak-kakak mentor ya adik-adik ya. Dan itu juga bisa dibaca juga adik-adik di firman Tuhan di Yohanes 18 ayat 3 sampai 10. Nah, adik-adik yuk duduk yang manis, tarik tempat yang nyaman ya, tempat yang enak ya. Yuk kita akan dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita sebentar lagi akan memperingati hari apa adik-adik? Hari Paskah ya. Hari Paskah itu memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus ya dari kematiannya. Ya puji Tuhan ya, kita punya Allah yang luar biasa. Dan sebelum Paskah adik-adik, kita akan memperingati hari apa adik-adik? Coba siapa yang tahu? Hari Jumat Agung, ngeri ya. Jumat Agung itu memperingati hari kematiannya Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, ceritanya juga berkisar di seputar mengenai sebelum Jumat Agung adik-adik ya. Pada waktu itu adik-adik, pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, Tuhan Yesus itu adik-adik dalam keadaan yang sedih ya. Sedih karena Tuhan Yesus sudah tahu kalau Tuhan Yesus akan meninggal dengan cara disalibkan, dan Tuhan Yesus juga akan mengalami penyambukan ya. Jadi oleh karena kesedihan Tuhan yang dalam, Tuhan mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan Yesus berdoa 3 kali adik-adik. 3 kali dia minta kekuatan dari Bapa di surga supaya bisa melewati masa nanti penyalipan itu. Nah, setelah itu adik-adik, setelah Tuhan Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani adik-adik, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk meninggalkan Taman Getsemani itu. Tapi tiba-tiba adik-adik muncul serombongan orang, gerak-gerak gitu ya, rombongan banyak adik-adik. Terdiri dari prajurit-prajurit yang diutus oleh imam-imam besar. Kalau imam besar itu sekarang ya seperti pendeta gitu ya adik-adik ya. Nah, juga dari kepala-kepala bait suci atau kepala bait Allah itu kalau sekarang ya kepala-kepala gereja gitu ya. Juga para tua-tua Yahudi yang dituakan pada masa itu. Nah, waktu itu mereka banyak adik-adik membawa obor, membawa pedang ya adik-adik yang membawa pedang. Terus membawa lentera atau suluh itu ya, suluh juga membawa pentung juga adik-adik. Jadi kayak menangkap seorang penjahat. Padahal Tuhan Yesus selama ini kan di bait suci itu setiap hari ada ya, tapi mereka enggak berani menangkap. Nah, waktu itu dalam rombongan itu adik-adik ada satu orang yang merupakan muridnya Tuhan Yesus. Yaitu siapa adik-adik? Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan dengan menjualnya adik-adik ya. Lah malam itu Yudas ada di depan sendiri adik-adik karena dia akan menunjukkan Yesus itu yang mana gitu ya. Nah, waktu itu waktu Yudas habis mencium Tuhan Yesus adik-adik ya, mencium sebagai tanda bahwa ini Tuhan Yesus yang baru ditangkap. Nah, adik-adik Petrus itu langsung karena dia seorang pemberani adik-adik ya. Dia langsung menarik pedangnya gitu adik-adik ya. Langsung dia mengayunkan pedangnya ke telinga salah seorang prajurit yang bernama Matos, langsung dijuret karena dia memang pemberani. Langsung gimana adik-adik? Putus adik-adik, telinganya itu putus. Daun telinganya ini putus. Jatuh ke bawah dan keluar darahnya adik-adik. Nah, waktu kondisi keadaan seperti itu, orang itu berdarah begitu, pasti kondisinya sekitar tempat itu ramai adik-adik ya, ramai gitu. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Tuhan Yesus adik-adik ya? Yuk, kita akan lihat filmnya lebih dahulu ya.
kira-kira apa ya yang akan dilakukan Tuhan Yesus? Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak tiga orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka dua kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Nah, adik-adik sudah melihat ya filmnya ya, bagaimana Tuhan Yesus mengambil tindakan atau perbuatan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tadi sudah lihat ya, Tuhan Yesus mengambil telinga itu langsung ditempelkan di jamah. Di jamah itu diemek gitu ya, adik ya. Dan langsung seketika telinga orang itu menjadi sembuh, adik-adik. Namanya itu Malkus, adik-adik ya, telinga yang tadi putus itu. Nah, coba adik-adik lihat bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu, dia sebenarnya itu sedang dalam keadaan yang sedang dalam kesedihan atau mau menghadapi penyalipan ya. Tapi dia masih memikirkan bagaimana menolong orang yang perlu ditolong. Karena Tuhan Yesus itu keren ya, dedek ya. Dia memiliki belas kasih atau
hati yang mengasihi orang lain itu luar biasa. Tuhan tidak pernah pandang rupa, tidak pernah pandang kekayaan, tapi dia hanya pandang hati yang orang-orang yang dikasih itu penuh dengan belas kasihan, ya adik-adik ya. Nah, dari apa yang sudah kita lihat tadi adik-adik, yuk kita mau belajar ya. Ada contoh atau teladan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu suka menolong orang lain adik-adik. Menolong sesama, yaitu orang-orang sekitar kita tanpa memandang rupa, tanpa memandang apapun ya. Nah, sekarang adik-adik coba kita mau belajar, mau lihat diri kita sendiri ya dari firman ini. Melihat dalam diri adik-adik, kira-kira apakah adik-adik sudah bisa mencontoh dari teladan Tuhan Yesus itu, contoh Tuhan Yesus berbuat baik, mengasihi, menolong sesama orang lain. Nah, sekarang coba dari adik-adik, dalam kehidupan adik-adik ada orang di sekitarmu ya, mulai dari keluarga. Misalkan ayah, ibumu, orang tuamu, kakak, adikmu. Nah, dari sini kira-kira pernah enggak adik-adik itu menolong mereka? Misalkan nih, orang tua adik-adik sedang membutuhkan bantuan, cucian banyak, tempat rumah belum disapu, padahal sedang sibuk masak dan sebagainya. Kira-kira adik pernah enggak gini, mah aku tolong bantu ya, bantu mencuci piring, atau bantu menyapu. Nah, itu adalah perbuatan menolong sesama ya adik-adik ya. Misalkan lagi kakakmu membutuhkan, sedang membantu ayah membersih-bersih, kamu ambilkan minum biar tidak kehausan. Itu menolong, menjaga adik yang perlu masih diasuh, ditungguin, bermain bersama. Itu juga membantu orang tua ya. Itu dalam keluargamu, misalkan lagi nenek, kakek, sakit, adik-adik juga beri perhatian. Jangan sampai ya adik-adik ya, kalian sekalipun masih kecil, punya nenek yang dibiarkan. Bahkan tidak pernah bertegur sapa. Tidak boleh ya, kalau ada nenek, kakek di rumah, dihormati, ditolong, misalkan dituntun. Kalau dia jalannya tertatih-tatih, ditolong, dituntun. Kalau harus berjemur, diambilkan kursinya untuk berjemur. Itu sudah menolong ya, luar biasa. Nah, misalkan lagi keluar dari keluarga, ke teman-temanmu. Ya, misalkan adik-adik punya teman nih di sekolahan. Punya pensil, adik-adik punya pensil lebih dari satu. Sedangkan temanmu pensilnya tertinggal adik-adik. Kira-kira adik-adik mau meminjami atau tidak? Atau meminjami setelah dia meminta tolong dulu. Jangan ya adik-adik ya. Pinjami sewaktu kalian melihat, oh dia tidak bawa. Adik-adik tidak usah menunggu dia untuk pinjam. Dia bilang ke adik-adik pinjam, tapi nih aku pinjami pensil atau pulpen. Dia akan tersentuh hatinya. Kok anak ini baik ya? Kok anak ini suka menolong aku? Dia akan melihat perbuatan baikmu adik-adik ya. Dia akan melihat, oh orang percaya Tuhan Yesus, orang Kristen itu baik ya. Aku melihat orang Kristen kok baik-baik ya. Misalkan gitu adik-adik ya. Misalkan lagi teman bermainmu itu tidak punya sepeda. Adik-adik punya sepeda. Kalian rela enggak berbagi untuk menolong dia supaya bisa bermain sepeda juga ya. Nah, itu menolong. Apalagi yang jatuh. Pernah enggak adik-adik temannya jatuh terus ditolong ya. Diambilkan obat merahnya dan sebagainya ya. Itu yang ke temanmu, yang tetanggamu. Ada enggak tetanggamu yang enggak punya bisa makan? Misalkan ya. Ya. Kira-kira kalau ada teman tetanggamu yang miskin, makan susah, adik-adik berbagi, makan di rumah misalkan berlimpah ada sisa, atau disisihkan lebih dahulu diberikan ke tetangganya ya. Sebagian ke tetangganya. Oke adik-adik ya. Itu contoh perbuatan baik Tuhan Yesus ya. Dia mengasihi semua orang, bahkan dengan musuh pun Tuhan Yesus berfirman supaya apa? Mengasihi musuh loh. Bahkan berbuat baik pada musuh ya. Nah, adik-adik kita akan melihat cuplikan film-film atau contoh-contoh perbuatan baik ya. Kita akan lihat sebentar aja.
Oke adik-adik, adik-adik sudah lihat ya contoh film perbuatan-perbuatan baik. Yuk kita latih hidup kita untuk berbuat baik supaya menjadi gaya hidup atau kebiasaan kita. Jadi kita tidak akan canggung lagi berbuat baik, bahkan bisa menjadi kesukaan kita berbuat baik ya. Terus latih semangat. Ada firman Tuhan sebagai penutup, Galatia 6 ayat 2 adik-adik. Galatia 6 ayat 2, demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi beban sesaat, beban itu apa ya? Beban penderitaan atau permasalahan sama kita ya. Yuk adik-adik, kita contoh teladan Tuhan Yesus dan supaya nama Tuhan dipermuliakan ya. Oke, yuk kita akan berdoa doa Bapa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Masukkanlah firman-Mu Tuhan dalam hati setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menghidupkannya sehingga seluruh kehidupan anak-anak-Mu diubahkan menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau berdoa, doa Bapa kami. Mari adik-adik kita satukan hati berdoa Bapa kami. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.